pemerintah Desa Curug, Kecamatan Gunung-Gunung Sindur, Kabupaten Bogor kembali melanjutkan proses pembangunan jalan betonisasi tahap 2 dengan menggunakan anggaran Dana 1 miliar 1 desa, Samisade. Adapun jalan yang dibangun dengan betonisasi sepanjang 782 meter, lebar 5 meter dan tinggi 15 cm, dengan alokasi anggaran Rp557 juta. Samisade merupakan program unggulan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Kepala Desa Curug, Haji Edi Mulyadi, menjelaskan program Samisade sangat bermanfaat serta membantu perekonomian warga Desa Curug. Berikut keterangan Kepala Desa kepada Potret Bogor TV. Desa Curug khususnya dan media Bogor. Alhamdulillah giat hari ini kita pengecoran di titik Jalan Intan 2 di RT 03 dan RT 04 RW 01 dengan sumber dana dari bantuan pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu program Samisade. Dan ini 60% dan 40% sudah kita bangun di sisi sebelah. Kemudian di sini panjangnya kurang lebih 470 meter dengan lebar 5 meter, kemudian ketinggiannya 15 cm. Alhamdulillah setelah sekian tahun kami menunggu program dan setelah kami ajukan, alhamdulillah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kami atas nama masyarakat dan seluruh warga Desa Curug mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah memberikan program bantuan Samisade-nya, dan ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama untuk akses ekonomi masyarakat, khususnya Kampung Poncol dan umumnya warga Desa Curug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor membangun. Anggaran yang diberikan oleh Bupati Bogor Ade Yasin dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Desa Curug dengan membangun jalan, serta memprioritaskan kualitas nantinya menghubungkan dusun-dusun yang ada di Desa Curug. Haji Edi Mulyadi berharap dengan dibangunnya jalan tersebut dapat memudahkan akses masyarakat sehingga warga Desa Curug dapat menumbuhkan perekonomian. Saya harap ketika jalan selesai warga dapat merawat serta menjaga sama-sama jalan tersebut, harap Kades. Beni Kumis, melaporkan dari Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, untuk Potret Bogor TV.